Antanan. Bujur di kami namanya tungir. Ada lagi cungcurungan. Gak tahu nama aslinya apa ini. Pokoknya pantat ayam. Am. Air minum gak ada rasa. Assalamualaikum pemirsa. Salam produk alam guys. Oke guys, sekarang kita mukbang berdua ya, saya sama istri saya. Karena istri saya pengen mukbang katanya. Mukbang apa tuh? Apa aja? Ya udah saya sediain nih lalapan mentah ya. Banyak guys, ya apa-apa lalapanmu banyak juga. Makan secukupnya ya. Yang suka dimakan, gak suka jangan dimakan. Begitu. Udah soalnya konten kita mah gak pernah habis, Bu. Enggak, jarang habis gitu. Yeah. Ini ayam apa? Ayam kecap. Ayam kecap, ya bumbu kecap, terus lalapannya ada? Ada ini rebus pepaya. Rebus pepaya. Ada ini nih, si pahit pare. Pare mentah. Sama lenca. Lenca. Sama ini apa sih? Antanan. Antanan. Dan ini ada terong. Terus ada goreng. Gorengan. Gorengan ada goreng bakwan. Goreng kacang. Goreng kacang sama goreng jagung. Jagung. Nah, sambalnya sambal terasi guys ya. Biar mantul. Ayo guys, ya perlu lama-lama langsung. Udah oh iya, ini kerupuknya nanti deh. Sok langsung kita sindian untuk membuka doa, silakan sayang. Oke guys, sebelum kita sikat, sebelum kita santap, sebelum kita makan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Langsung sekui. Ini kerupuknya ada di depan guys ya. Saya mau coba ini dulu guys. Antana. Saya pengen glowing guys, makanya sering makannya. Awas nah ini. Itu bisa bikin glowing. Iya, kalau rutin makannya gitu, kalau tiap hari itu. Guys, antana. Kalau makanan antanan sama sambal doang, enak guys, kayak rujak. Bener. Soalnya ini mah anget, kayak min, kayak daun min. Pahitnya dikit aja, gak kerasa malahan. Ada pahitnya? Guys. Ayam kecap. Saya malah nakit nasinya sedikit guys. Banyak-banyak. Ini ya, goncak, bawon. Kalau sih saya mah jarang makan lalapan guys. Sayap, biar bisa terbang. Pare mentah. Pepaya. Pepaya rebus. Kok manis ya ini? Yang benar. Manis ya. Kok jadi manis ya? Biasanya kalau mukbang sama Burhan ada lalapan pete, parenya pahitnya parah. Pahit banget. Terus sekarang mah manis. Ada aku. Ada si saya guys, jadi manis. Cek mitos mah. Hanya juks guys. Joks.
kalau makan kayak ini bagus. Sering banget setiap hari aja makan pare. Bagus buat ini lemak. Kayaknya buat ngebakar lemak pare. Tapi katanya pare juga bisa buat ini loh. Buat apa? Yang penyakit malaria itu. Buat darah. Buat nangkal penyakit. Coba ini ya. Kalau mau diet nih, makan ini kering. Buat ngebakar lemak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang pahit emang nggak ada yang enak. Kalau yang pahit. Cuman biasanya kalau yang pahit-pahit itu obat. Sehat. Obat. Nih guys, saya suka ini. Nih, ini adalah leher, bokong. Makan tulangnya. Tulang leher? Mari makan guys, lupa saya. Cadena makan. Antana. Pelem. Pelem banget. You know pelem? Banyak orang yang menilai makanan ini itu nggak enak. Laleban mentah malahan ini kurang pas daging sama ikan asin. Nah itulah menu restoran buat kami mahal. Kalau ikan asin cuman berhubung ikan asinnya nggak ada stoknya, cuman ada ini doang. Jadi ya yang ada aja guys. Mana lebih enak mana yang ikan asin. Dan itu makan yang enak. Buat orang kampung seperti kita maksudnya, Bu. Kan orang-orang mah banyaknya makanan itu, makanan enak itu. Pizza. Itu juga enak sih. Cuman kalau di lidah orang kampung mah beda. Gak wow. Bayar bus. Kayak kakek-kakek guys payahnya. Retoy. Terlalu mateng. Hmm.
Kalpar ya, memang gak enak, pahit. Saya mah pengen ngebakar lemak kok ya. Pokoknya parema sehat ya. Iya. Tapi aku gak bisa makan. Pahit. Pahit banget. Mendingan daun pepaya daripada pare. Mendingan pare atuh. Pare mah pahitnya bangetan. Daun pepaya, pepaya mah kok malu pahit. Langsung copot. Ya makan macam mana mau pahit, itu mah terpahit. Gak pahit. Ah, percobaan ya. Yang enak gitu memang lalaban. Mantap itu mah. Dampus guys. Guys, ini dia nggak ketahuan nih guys. Apa? Si tunggir. Ini tuh bujur. Bujur. Bujur di kami namanya tunggir. Ada lagi cungcurungan. Nggak tahu nama aslinya apa ini. Ini pokoknya pantat ayam. Am. Kalau pantat ayam tuh lebih gurih guys. Lebih pelem. Karena saluran liang waduk. Saya mah bokong gak sukanya. Oke guys, makannya udah selesai. Alhamdulillah nikmat banget. Begini kalau makan di kebun mah enak. Dah, segitu dulu ya video kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah share. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur kalian, dan dimurahkan diskusi yang bermanfaat dan barokah. Amin. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa bantu dukung, bantu support channelnya Kang Munir dengan cara klik subscribe. Karena subscribe itu gratis guys.
Dan bila teman-teman suka dengan video kami, silakan ditonton. Bila tidak suka, silakan di skip aja. Cukup sekian, pamit undur diri dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.